السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إلى شيء ترضي سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وافتح علينا معرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa Masjid, para asatizah, bapa-bapa, ibu-ibu, seterusnya jemaah sekalian, alhamdulillah, bila sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan keizinan daripada Allah SWT kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Yang pertamanya untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua untuk sama-sama kita mengikuti perkongsian dalam majlis ilmu pada pagi ini. Marilah sama-sama kita lafazkan kalimah syukur. Alhamdulillah kerana Allah panjangkan usia kita sehingga ke saat ini untuk melihat nikmatnya yang begitu banyak di atas muka bumi ini. Merasa kenikmatan hidup di atas muka bumi di akhir zaman. Dengan kesihatan, dengan kebahagiaan, dengan segala kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk menyambung perkongsian melalui kitab Al-Fiqhul Manhaji. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya dipahamkan oleh Haji Razi hari pagi, merupakan pagi hari ketiga berturut-turut. Oh, ada syak ya. Marathon kuliah subuh. Oh, tiga hari. Allah, hebat tuan-tuan dan puan-puan. Saya sampai tadi, saya tengok kat luar tu ada satu dan semalam ada program mega rupanya. Oh, insya-Allah, hebat. Program kita hujung-hujung minggu ni diisi dengan program-program yang boleh menambahkan iman. Alhamdulillah. Insya-Allah pagi ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan masih lagi berkaitan dengan Imam Syafi'i. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung daripada kelahiran dan keturunan Imam Syafi'i. Dan berikutnya lah, saya akan cubalah untuk habiskan pagi ini. Tak banyak lah dengan harap-harap dapat habis lah insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Allahumma amin. Okay, kita akan sambung pengajian kita daripada Imam Syafi'i, daripada keturunan Imam Syafi'i, kelahiran dan keturunan Imam Syafi'i. Yang lepas kita dah baca, ni saya nak ulang balik semula tuan-tuan dan puan. Okey, untuk mengingatkan kembali pengajian kita yang lepas.
Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Bandar Gaza, Palestin pada tahun 105 Hijrah. Oh, ini kita dah baca dan yang lepas ya. Dan tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan, iaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gaza, lebih kurang 3 batu dari Baitul Muqaddis. Pendapat yang lain mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman. So pandangan yang paling asah adalah beliau dilahirkan di Bandar Gaza di Palestin. Gaza pada hari ini sebagaimana yang kita maklum kan adalah suatu bandar yang dijajah, di bawah penjajahan. Pada hari ini kalau kita lihat kesukaran untuk sampai ke bumi Palestin pada hari ini memang terbuktilah di mana-mana kan. Kalau kita nak masuk dengan segala halangan yang telah pun dibuat oleh tentera-tentera Israel, khususnya kepada para penziarah orang-orang Islam daripada dunia luar. Dan Gaza pada hari ini tidak sebagaimana yang sepatutnya diberitakan. Apa yang berlaku di bumi Gaza sebenarnya lebih dahsyat daripada apa yang kita tonton di akhbar-akhbar. Dan sejarahnya bumi Palestin ini setiap kali datangnya Ramadan, setiap kali Ramadan memang akan berlaku pembantaian kepada masyarakat Islam di sana. Setiap kali Ramadan, Allahu Akbar. Dan benda ini berlarutan sampai bila, Allahu Alam. So, peranan kita sebagai orang Islam ni sekarang ni kan, untuk membantu sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin. Kenapa Palestin? Sebagaimana kita maklum, di Palestin terdapatnya satu-satunya kiblat orang Islam yang pertama. Tak ada yang kedua, yang pertama. Kiblat orang Islam pertama terdapatnya di bumi Palestin, iaitu di Baitul Muqaddis. Dan di situlah juga letaknya tempat di mana Nabi SAW menjalankan peristiwa Mi'raj. Kan dia ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang ni kita sambut setiap tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau sambut-sambut sahaja nak dengar cerita pasal perjalanan Nabi, tak lengkap kalau kita tak cerita pasal bumi di mana Nabi SAW berpijak sebelum perjalanannya pergi ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kalau kita nak cerita pasal bumi Palestin ni, Allahu Akbar. Cukup menyayat hati ya. Tak boleh kalau cerita tu jadi sebab, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana kita alhamdulillah saya merasai berada bersama-sama dengan rakan-rakan daripada bumi Palestin. So kalau dia cerita pasal apa kehidupan mereka di bumi Palestin, cukup menyayat hati. Cuma satu je yang saya perasan, mereka ni begitu tabah dan kuat. Cerita pasal bumi Palestin, diorang tak menangis. Kita yang dengar ni menangis. So, itu terbalik. Kerana apa? Kerana bagi mereka itulah jihad yang mereka pertahankan sampai sekarang. So kita ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak pagi ni ambil kesempatan, marilah sama-sama kita doa. Kita doa supaya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin terus sabar ya, terus kuat mereka untuk mempertahankan kiblat orang Islam yang pertama. Dan di sini sebenarnya kalau kita baca sejarah hari ini, kita jumpa bahawa imam mazhab kita kan, imam mazhab kita Asy-Syafi'i dilahirkan di bumi Gaza. Bumi yang dijajah pada hari ini. Imam Nawawi berkata pendapat yang termasyhur ialah beliau dilahirkan di Gaza. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada malam Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Yang ini pun kita dah cerita minggu lepas kan, pada percubaan kita yang lepas. Saya perlu ulang yang ini tuan-tuan dan puan-puan kerana nak ingatkan kepada kita hebatnya perancangan Allah SWT. Allah tarik nyawa seorang imam, kemudian Allah lahirkan lagi seorang imam. Oh, hebat. Begitulah mazhab ini berkembang sehingga sampai ke tangan kita pada pagi ini. Bapa Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia semasa beliau masih kecil lagi. Ibu beliau membawanya ke Mekah ketika umurnya 2 tahun. Ada pendapat mengatakan umurnya pada waktu itu ialah 10 tahun. Imam Asy-Syafi'i menjadi yatim selepas bapanya meninggal dunia. Kalau tengok cerita ini, kehebatan zaman dahulu, kan kehebatan zaman dahulu dan masih diteruskan hingga sekarang, di mana tradisi ilmu diteruskan. Walaupun yang menjaga anak itu tinggal seorang, sama ada si ibu ataupun si ayah. Dan dalam cerita Imam Syafi'i ini, ibunya membawa dia keluar daripada Gaza pergi ke Mekah. Kenapa di Mekah? Kerana ketika itu Mekah tempat perkembangan ilmu Islam yang paling unggul. So dia bawa keluar. Dia bawa keluar, pergi ke Mekah, kan duduk di Mekah, insya-Allah.
Ibu Imam Syafi'i adalah daripada keturunan Al-Azd. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah. Ada pendapat mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Semasa muda, Imam Syafi'i hidup di dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu yang baik, tulang pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadang-kadang beliau pergi ke tempat-tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Allahu Akbar. Satu gambaran yang diberikan kepada kita bahawa kesungguhan Imam Asy-Syafi'i untuk menuntut ilmu. Ini kesungguhan ni. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi, kalau tuan-tuan sempat nanti untuk Google, cuba Google apa yang dilaksanakan oleh sebilangan daripada umat akhir zaman ini, khususnya tinggal di Afrika, kawasan Afrika, beberapa kawasan di Afrika, bersungguh-sungguhnya mereka untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Mereka masih lagi menulis hafazan mereka dalam bentuk untuk memperkuatkan ingatan di atas loh, sejenis papan tulis dengan kapur, tuan-tuan. Boleh tengok tuan-tuan dan puan, masih wujud kumpulan itu. Di mana? Di belah Afrika. Kan sejarahnya kawasan Afrika ni masih lagi berhadapan dengan situasi dan keadaan di mana kebuluran meningkat. Betul ya? Pendidikan menurun. Tapi wujud satu kumpulan yang bersungguh-sungguh kan mengikuti tradisi keilmuan, sanggup mereka belajar dan menulis di loh papan daripada dia tak buat dengan batu tapi daripada kayu. Kemudian ditulis hafazan mereka dalam usaha untuk memperkuatkan ingatan. Dan pada hari ini kita dapat melihat bahawa antara kawasan yang melahirkan ramai hufaz di dunia ketika ini kan, di mana? Di kawasan Afrika. Afrika tuan-tuan ni, Afrika. Oh, dahsyat ni. Dan hari ini kalau kita lihat banyak qurra kan, banyak qurra yang lahir daripada Afrika. Qurra kan, orang yang dapat membaca dengan baik. Dan alhamdulillah dua malam lepas tuan-tuan dan puan-puan kan, majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan for the second time yang menjuarai kategori qari. Sebelum ni qariah, sebelum ni kategori qariah yang menang adalah seorang pelajar kan, perempuan daripada smart labu. Yang kali ni pelajar IPT daripada Kias Kias Kelantan, pelajar tuan-tuan dan puan. Allah Akbar. Tengok rupanya hari ini kita nampak kalau kesungguhan itu diletakkan pada tempatnya, ilmu itu dipelajari dengan sebaiknya, maka lepas tu dia akan terzahir kehebatan yang itu akan keluar. Allah Akbar. Ini satu lagi yang kita nak tengok Okey, Imam Syafi'i menuntut ilmu. Imam Syafi'i dapat menghafaz Al-Quran dengan mudah, iaitu semasa beliau kecil lagi, termasuk juga menghafaz hadis-hadis dan menulisnya. Ini satu benda yang saya nak ingatkan tuan-tuan. Ilmu ini kalau didengar tanpa dicatat, dia akan hilang. Dan itulah yang berlaku daripada dulu. Sebab itu salah satu kaedah untuk mengingat Al-Quran adalah cara mencatatnya kembali. Maksudnya kita dah hafaz, kena tulis balik tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita tengok dalam disiplin menghafaz Al-Quran, memang setiap hafiz ataupun qari ataupun dipanggil al-muqri, dia ada buku catatannya sendiri kan, satu dikenali sebagai catatan hafazan Al-Qurannya. Dan dalam banyak cerita yang kita dengar dipaparkan di media, buku catatan itu dijadikan sebagai mas kahwin kepada bakat isteri dia. Ini ada cerita dia. Kenapa? Memang tradisinya dia kena tulis tuan-tuan dan puan, baru dia boleh ingat. Saya ingat zaman saya sekolah rendah dulu kan, ada antara sekolah menengah yang saya masih ingat, ada beberapa pengajaran guru saya yang masih lekat. Disebabkan apa? Pasal kita tulis berulang kali dan usaha kita untuk mengingat. Okey, satu yang saya masih ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan pagi ini. Aina taqa'u biladul Arab. Pelajaran masa tu, pelajaran sirah. Kan, zaman saya tu, saya ingat lagi kalau zaman tu lagi hebat kot. Zaman saya tu, Tok Guru Ustaz kita akan tulis kat papan hitam kan. Aina taqa'u biladul Arab. Taqa'u biladul Arab fi syarqil awsati min Asia. Soalan dia, di manakah terletaknya negara Arab? Negara Arab terletak di
timur tengah daripada Asia. Ingat lagi sampai sekarang. Sebab apa? Yang itu kita hafal. Hafal dan tulis, hafal dan tulis. Kan kalau tak nanti bila keluar dekat imtihan, dekat peperiksaan tak boleh jawab. So kita ingat. Dan ada satu buku yang saya masih ingat dari tuan-tuan dan puan disebabkan terlalu menghafal adalah satu buku bahasa Arab. Cerita pasal singa. Kan kana hunaka asadun ya'ishu fi ghabatin wasi'ah. Oh, ingat sangatlah tu, tapi baris pertama, baris kedua dah lupa dah tuan-tuan. Nak ceritanya pasal kita menghafal. Tradisi menghafal ini tuan-tuan dan puan mengingatkan. Sebab itu kalau kita lihat, saya dah kongsi rasanya kena tuan-tuan dan puan tentang kehebatan Syekhul Azhar yang lepas yang datang ke Malaysia hari itu, Syekh Jum'ah Barosh. Apa kehebatan dia? Dia menghafal kitab Usulul Fiqh. Hafal tuan-tuan. Bukan satu kitab, dua, tiga kitab. Sebab tu orang Arab ni, katakanlah kitab hilang, dia boleh tulis kembali. Kenapa? Kerana dia menghafal daripada jilid ke jilid. Hafal tuan-tuan dan puan. Sebab itu salah satu kaedah juga, kalau kita tanya para hufaz kita, kan, para hufaz kita, bila dia nak menghafal Al-Quran, mula-mula dia akan scan. Kan? Dalam satu buku surat ada beberapa baris. Kalau kita tanya, para hufaz kita boleh ingat. Kan? Lepas dia dah scan, dia akan baca. Bukan sekali, sehingga dia ingat. Kan? Mostly antara 15 ke 20 kali. Baca. Kemudian tulis. Lepas tu ingat pula kat mana kedudukan waqaf. Kena ingat macam tu. Sampaikan kalau kita lihat dalam sekarang ni, kita boleh tengok tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan boleh jumpa kehebatan orang menghafaz Al-Quran ni. Sehingga kan kalau ditanya, okey, baris pertama bunyinya macam mana? Muka surat 124, baris pertama bunyinya macam mana? Dia boleh sebut tuan-tuan dan puan. Itu hebatnya. Kan? Mengalahkan komputer. Kenapa? Kerana yang ini kalau elektrik tak ada pun dia boleh sebut satu persatu. Itu kehebatannya. Dan itulah yang berlaku kepada Imam Syafiq yang kita nak baca cerita daripada pagi ini. Untuk tujuan itu, beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak kabilah Huzail lebih kurang 10 tahun kerana hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat resam mereka. Tadi mencatat. Kemudian yang kedua, tradisi juga orang Arab meletakkan anak-anak mereka kepada kabilah-kabilah yang tinggal di luar daripada kota. Kenapa? Kerana nak mempelajari bahasa. Yang ni pun saya dah ulas dalam perjumpaan kita yang lepas. Kan, sekarang ini tidak ramai orang buat macam tu. Yang ramai orang buat macam mana tuan-tuan dan puan, minta maaf nak sebut, kan, suami, anak-anak bekerja dekat bandar, anak tinggal dekat atuk di kampung. Yang itu banyak kita buat. Kan, kesian. Kesianlah atuk nenek yang kat kampung yang nak rehat tu terpaksa jaga cucu pula. Tapi tradisi orang Arab dulu bukan tinggalkan kepada atuk nenek, tak. Tinggalkan anak kepada keluarga, bagi pula sara hidup kepada keluarga tersebut untuk jaga anak mereka. Sebab itu dari sudut penguasaan bahasanya, dia akan dapat bahasa yang tulen kerana orang-orang yang tinggal di kawasan luar bandar ini mempunyai pertuturan, percakapan yang lebih baik kerana mereka menjaga tradisinya. Berbanding kalau yang tinggal di kawasan bandar. Kenapa? Kawasan bandar ini mereka bahasanya tercemar. Kan? Sebab itu kalau kita lihat, kan, para jemaah sekalian, kalau kita baca mesej yang dihantar oleh cucu kita, Allahu Akbar, pakat tak faham lah ke? Boleh faham tak? Semua short form. Allah tak faham. Kan? Itu tak termasuk lagi. Tiba-tiba dia keluarkan rumus, kan, gambar je keluar. Kita pun tak faham. Tapi mereka memahami. Itulah sign language yang mereka belajar. Berbanding dengan kita, bila nak hantar mesej, kena tulis perkataan yang penuh. Dia ada cerita, kan, pasal perkataan penuh ini. Ada seorang penceramah berkongsi, dia kata bila dia nak buat confirmation tentang apa jemputan ceramah, dia tulis dengan perkataan yang penuh. Sehingga kan penceramah pula kena gelakkan oleh organizer. Kenapa? Organizer tu adalah orang muda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak sampaikan ini adalah bagaimana orang Arab dahulu menghantar anak-anak mereka di kawasan luar bandar untuk menguasai adab dan bahasa. Dan sekarang ini saya tengok masih lagi. Kalau kita tinggal di kampung, kedudukan di kampung itu lebih baik. Kenapa? Kerana dari sudut kejiranannya masih lagi kuat. Ya, Ustaz. Ya, saya boleh buktikan, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kalau tinggal di kawasan bandar, kebanyakan mereka suami dan isteri bekerja.
anak-anak letak pada pengasuh. Bila masa lah nak jumpa anak, tunggu malam. Itu pun kalau anak dah penat, tak jumpa tuan-tuan eh, tak jumpa. Jadi sepanjang hari yang mendidik anak tu siapa? Pengasuh. Betul tak? Pengasuh. Sebab tu kalau kita ada cucu-cucu, kita ada cucu, cucu yang dijaga oleh pengasuh, beritahu kepada anak kita, carilah pengasuh yang satu, jaga solatnya. Penting-penting tuan-tuan puan. Kenapa? Kerana anak ni dia akan scan siapa yang bersama dengan mereka selalu. Kalau yang bersama dengan mereka waktu malam mak dan ayah, dan balik cuma untuk rutinnya tidur, tunggu hujung minggu, hujung minggu adalah berjalan. So dalam minda anak, dia akan kata bersama mak ayah ini untuk berjalan sahaja. So ilmu dapat dekat mana? Dapat daripada pengasuh. Sebab itu kita kena cari pengasuh yang betul-betul, betul-betul menjaga solatnya, bahasanya baik. Kan? Bahasanya baik. Kemudian yang ketiga, kelakuannya juga baik, pertuturannya juga baik, supaya anak ini tidak terkesan. Sebab itu kadang-kadang kita lihat hari ini, kenapa bila kita tengok cucu kita ni lebih hebat bahasa pertuturannya daripada bahasa yang digunakan oleh orang dewasa lain. Kenapa? Kerana kesan yang diperolehi daripada orang yang mendidik mereka bila mereka kita hantar ke rumah pengasuh. Saya bukan kata tak boleh hantar pengasuh, kena hantar tuan-tuan dan puan-puan ke pulau dunianya untuk bekerja, betul, tapi pilihlah yang baik. Dan kita ni tolonglah ya, tolonglah. Kalau tak sempat nak didik anak sepanjang hari, ambillah satu ruang dalam satu hari tu solat berjemaah bersama-sama. Ambillah ruang tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ambillah ruang untuk kita duduk sama-sama solat berjemaah. Yang kedua, bacalah taklim sikit tuan-tuan kat rumah. Kan? Bolehlah baca taklim. Atuk dengan nenek baca taklim bersama. Kan? Tapi jangan berdua je, ajaklah anak-anak sekali. Gegorkan mereka kalau hujung minggu macam ni. Kan, anak kita pantang kalau hujung minggu, saya tak kata nak orang tuan-tuan, nak saya sendiri, hujung minggulah paling heaven kat rumah tu. Kenapa? Kerana waktu tidur dia, dia melepasi pukul 10. Hari biasa kita kata pukul 10 mesti tidur, ada internet tutup semua sekali. Kadang-kadang kita dah tutup, dia buka balik tuan-tuan dan puan. Nak buat apa? Saya cabut simpan dia punya router, router tu cabut simpan dalam bilik. Kan orang rumah kata, abang nak buat kerja tengah malam tak boleh. Tak apa. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau tak buat macam tu, memang kita tak boleh kontrol anak-anak kita. Pasal apa? Pagi esok kita nak kejutkan dia. Betul tak? Nak hantar dia pergi sekolah. Yang banyaknya tuan-tuan dan puan bukan hantar, kita heret mereka pergi sekolah. Betul? Kan? Kena pula mak ayah keluar pukul 5.30 pagi. Yelah, kerja jauh. Duduk dekat PD tapi kerja dekat Putrajaya. Lepas tu nak hantar anak lagi. Lepas tu terfikir, sekolah kan jam depan rumah. Masuk Putrajaya jam. So kena 5.30 keluar. Bayangkan. Memang kita heret anak kita tuan-tuan. Heret. Baju dekat dalam kereta tu bersusun kan. Baju sekolah pagi, kan, baju rehat tengah hari, baju sekolah petang, baju main. Empat lay baju, subhanallah. Itu yang berlaku. Sebab itu kita kena cari pembimbing ataupun pengasuh yang boleh jaga, menggantikan diri kita untuk mendidik anak kita dengan baik. Dan alhamdulillah, bila kita duduk di kawasan kampung, kejiranannya kuat. Yang kedua, sifat nasihat menasihati juga kuat. Sebab itu kita lihat hidup di kampung ni seronok. Kenapa? Kita beranggapan anak awak, anak saya. Betul? Kalau kita ada ternakan, ternakan awak, ternakan saya. Maksudnya apa? Bukan buat balik sembelih, tak. Sama-sama kita lihat. Cuma satu je tuan-tuan dan puan, jangan buat isteri awak, isteri saya yang itu. Jangan buat bergaduh tuan-tuan. Tapi kalau anak nasihat menasihati, memang kena buat. Kan, nampak anak-anak berjalan dalam masa waktu, kena beritahu main datang ke masjid. Betul tak? Itu yang kita kena buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat zaman dulu, zaman kita kecil-kecil, bila kita pergi dekat masjid, kita berlari dekat belakang macam mana? Kan, Tok Bilal, Tok Imam kita tu tak marah. Dia tegur, dia cakap mari masuk dalam soft solat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana itulah generasi yang bakal menggantikan kita berada di soft hadapan. Cuba bayangkan kalau mereka datang ke masjid berlari-lari, kemudian kita marah mereka. Kau lari, balik budak-budak tu. Tak datang dah lepas tu, confirm tak datang. Kan, tak datang. Lepas tu nak panggil balik semula tuan-tuan puan, Allahuakbar, tak tahu. Sebab tu kita tak nak jadi rutinnya nanti generasi pelapis ini masuk ke masjid, masuk ke surau, datang kuliah ketika ada makanan, kan? Ketika mana? Ketika nak apa, solatkan jenazah. Ketika mana yang lebih perik lagi? Ketika nak akad nikah. Datang ke masjid surau ketika akad nikah je. Hari lain
Guyub ke tidak? Guyub kan hilang. Ni nak dekat ni dengan kita punya apa program ibadah korban kita. Dah kena ajak ada anak-anak ni. Dah form satu jawatan kuasa. Malam semalam saya ada program, satu lagi program tuan-tuan dekat surau, dekat Spring Hill. So saya tanya dengan jemaah, kalau seekor lembu biasanya berapa orang yang jaga? Tuan-tuan, seekor lembu berapa orang? Berapa orang kalau seekor lembu? Nak tumbangkan seekor lembu, berapa orang jaga? Plus minus kan? Dalam 7 orang, 8 orang. Kalau yang terror, 4 orang. Yang terror, tapi jaranglah. Tradisi kita kat Malaysia ni, kalau 4 orang tumbangkan seekor lembu, memang terror. Tapi yang biasa, 7 orang, 8 orang. Bayangkan tuan-tuan masjid tahun ni buat berapa ekor? Cik? 5 ke atas, katalah 5. Kalau 5 kali 8, 40 orang tuan-tuan rupan. Kalau tidak dikempen daripada sekarang nak cari 40 orang on the dot hari kejadian tu, silap-silap gaya kalau kita rancang nak sembelih pada hari raya pertama, dia akan drag sampai hari tashrik yang ketiga. Baru habis. Kenapa? Ui, tenaga tuan-tuan Tumbangkan tu kurang-kurangnya, kalau nak tumbang sembelih kelapas semua sekali, makan 2-3 jam. Kalau seko, kalau 5 ekor, takkan nak berlarutan sampai malam. Itu yang akan berlaku. So kena kempen. Sebab itu saya kata, kalau kawasan luar luar bandar ini, dari sudut kejiranannya cukup kuat, dari sudut ukhuwahnya cukup kuat, dari sudut kemasyarakatannya cukup kuat. Sebab itu mungkin dia anak-anak kita yang dekat bandar tu, bila hujung cuti je, lepaskan anak-anak dia balik ke kampung bersama atuk nenek. Tapi itulah tuan-tuan kena juga disusun supaya dia tidak memperlekat atuk nenek. Imam Syafi'i rahimahullah pada usia mudanya banyak mempelajari syair dan sastra. Tetapi Allah SWT menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau mempelajari ilmu fiqah dan ilmu-ilmu lain. Maksudnya, Imam Syafi'i bukan sahaja belajar ilmu fiqah daripada kecil. Tak. Belajar bahasa, belajar sastra. Dan kehebatan orang Arab ini, mereka banyak menghafal syair untuk memperkuatkan penguasaan bahasa Arab mereka. Sebab itu ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di kalangan Arab jahiliah mereka memang cukup mahir dengan syair. Kan, kita dengar nama Umrul Qais contohnya kan, Umrul Qais contohnya seorang penyair yang apa ni, yang berjaya menulis baik-baik syair yang begitu banyak. Dan di kalangan sahabat Nabi SAW ada beberapa orang memang merupakan penyair, dan mereka Nabi angkat menjadi barisan hadapan mempertahankan Islam melalui tulisan-tulisan dan syair-syair yang mereka garang. Itu yang mereka buat. Okey, ada beberapa insiden yang diriwayatkan tentang Imam Syafi'i ketika mereka mempelajari syair. Imam Syafi'i sedang mendalami ilmu syair pada suatu masa. Beliau menaiki sebuah busuk di suatu tempat di Mina. Tiba-tiba beliau mendengar suara dari belakangnya menyeru, pelajarilah ilmu fiqah. Ini turnover daripada belajar syair kepada belajar fiqah. Lantaran itulah beliau mempelajari ilmu fiqah. Kebanyakan tanggapan mengatakan bahawa riwayat-riwayat di atas adalah semata-mata khayalan sahaja, bukan benar-benar berlaku. Wah, macam tu lah pula cerita dia. Kalau kita lihat, walaupun pada peringkat awal Imam Syafi'i mempelajari syair dan bahasa, tapi di penghujung daripada riwayatnya, kalau kita lihat, banyaknya masa diberikan oleh Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu fiqah, sehingga mereka dikenali sebagai seorang imam mazhab. Riwayat lain pula menyatakan bahawa pada suatu hari Mus'ab bertemu dengan Imam Syafi'i yang sedang bergiat mempelajari syair nahu bahasa Arab. Mus'ab bertanya, untuk apakah ini? Jika kamu mempelajari fiqah dan hadis, tentulah lebih sesuai bagi kamu. Wah, ni sebab-sebab turnovernya Imam Syafi'i mempelajari ilmu fiqah. Pada suatu masa yang lain pula, Mus'ab dan Syafi'i datang menemui Malik bin Anas rahimahullah. Mus'ab meminta Imam Malik mengajar Imam Syafi'i. Oleh itu Imam Syafi'i dapat mempelajari ilmu yang banyak daripada Imam Malik, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun yang didapati dari syekh-syekhnya di Madinah. Okey. Kita tengok pula Imam Syafi'i bekerja.
Pada zaman remajanya, Imam Syafi'i merasakan bahawa beliau telah mendapat ilmu yang mencukupi, hinggalah beliau bercita-cita bekerja untuk mencari nafkah hidup kerana beliau seorang yang miskin. Ialah keperluan seorang yang miskin untuk kehidupan dia, dia kena bekerja. Itu juga yang berlaku kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Oh, ada kisah kenapa dia nak bekerja. Setelah Tok Guru ni yang pertama dalam mazhab fiqah ini telah pun meninggal dunia. Secara kebetulan seorang gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Beberapa orang Quraisy mencadangkan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i bekerja di Yaman. Permintaan tersebut telah diterima Imam Syafi'i dan menyewa sebuah bilik untuk menyiapkan dirinya. Kemudian beliau memegang jawatan Najran. Keadilan di kejuran Imam Syafi'i diketahui ramai, ramailah penduduk Najran cuba mengusir kedudukan beliau tetapi tidak berjaya. So kalau kita lihat, ini adalah kisah-kisah bagaimana turnovernya perjalanan hidup Imam Syafi'i daripada seorang penyair menjadi seorang faqih, kemudian dia beliau bekerja, ditawarkan kerja dan mereka pergi ke negara Yaman untuk memulakan dia punya pekerjaan beliau. Pengembaraan berikutnya dari satu tempat ke satu tempat ataupun satu negeri ke satu negeri juga menolong beliau mempertingkatkan dan mendalami ilmu yang dipelajari. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman, Bandar Kufah, Basrah, Baghdad, Mekah dan Mesir. So kalau kita Kufah, Basrah, Baghdad ni berada di Iraq, okey. Kemudian Mekah di Saudi dan Mesir berada di tanah Mesir lah. Sebab itu kalau kita lihat nanti kita akan jumpa insya-Allah tentang pandangan Imam Syafi'i dalam dua keadaan. Yang pertama ketika beliau mengeluarkan fatwa di Baghdad di Iraq dan satu lagi fatwa yang begitu masyhur yang dikeluarkan di Mesir berdasarkan kepada situasi dan keadaan yang berbeza. Dari sudut apa? Dari sudut iklimnya manusia. Kan persekitaran, kemudian kelakuan manusia, kemudian komuniti yang ada kat situ merubah Imam Syafi'i untuk melakukan fatwa yang baru. Walaupun pada masalah yang sama. So nanti insya-Allah kita akan jumpa. Guru-guru Imam Syafi'i, kalau kita lihat ramai guru-gurunya kerana beliau pernah belajar di banyak tempat. Antara guru-gurunya yang masyhur di Mekah adalah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Al-Hilali Al-Kufi, Sa'id bin Abi Salim Al-Qudwah. Itu antara ramai lagi kalau nak sebutkan tuan-tuan eh. Sementara di Madinah contohnya seperti Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang ni lah pengasas kepada mazhab Maliki. Kemudian Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Dawardi, ni di Madinah. Kemudian di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisham bin Abu Yusuf Kadi Bandar San'a, Umar bin Abi Maslamah, rakan kepada Al-Auza'i. Dan di Iraq, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Waqi' bin Jarrah Al-Kufi, Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufi dan ramai lagi kalau kita lihat. Dan antaranya juga adalah Abu Yusuf Qadi Qudwah, Ketua Hakim Negara. Di Mesir pula ialah seorang perempuan yang bernama Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Ini penemuan yang baru, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana seorang imam mazhab yang hebat juga rupanya belajar daripada seorang tok guru perempuan. So pengajaran apa yang kita nak ambil, tuan-tuan dan puan-puan? Pengajaran yang saya sampaikan pada pagi ini antaranya adalah jangan rasa kekok, jangan rasa janggal untuk belajar daripada tok guru yang berlainan jantina. Kalau lelaki, belajar daripada tok guru perempuan. Kalau perempuan, belajar daripada tok guru lelaki. Pun begitu, ada ilmu yang khusus kena belajar daripada tok guru yang sama jantina. Contohnya bagi wanita, bila sebut tentang fake wanita, ayat itu belajarlah daripada tok guru wanita. Kenapa? Kerana ada benda-benda yang sensitif yang tok guru lelaki kalau sampaikan dia macam tak berapa nak sampai. Tapi tak berapa nak sampai. Kerana tok guru wanita lebih memahami dari sudut struktur tubuh seorang wanita. Dia boleh cerita dengan lebih mendalam. Jangan pula nanti kita tersalah bagi informasi menyebabkan kita pun terpesong. Wallahu a'lam. Beliau ialah sealim-alim ulama di Mesir hingga mengalahkan kaum lelaki. Tu nak cerita pasal Sayyidah Nafisah. Sejarahnya ni boleh cari, tuan-tuan dan puan-puan.
Imam Syafi'i amat mengagumi gurunya bernama Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Lebih-lebih lagi beliau amat alim dan juga adalah keturunan, yakni anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu benda lagi. Beliau belajar dan guru wanita ini dari belakang tabir, bukan secara mendepani muka. Ada satu benda lagi tuan-tuan. Dari sudut adabnya, bila tok gurunya perempuan, nak elakkan daripada timbul fitnah, yang pertama kena belajar di kawasan yang terbuka, bukan tertutup. Maksud dia masuk dalam bilik belajar berdua. Jadi benda lain tuan-tuan. Kalau kita baca kitab-kitab yang panjang, kita akan jumpa satu lagi tuan-tuan. Saya nak kongsikan bagi ni. Apa dia? Salah satu daripada ciri-ciri mazhab ataupun agama ataupun ajaran sesat. Ditonton. Apa dia? Bila mengajar secara sembunyi-sembunyi. Ada, boleh cari tuan-tuan dan puan-puan. Memang ada kan? Salah satu faktor yang membawa kepada satu ajaran itu sesat adalah bila mengajar secara sembunyi. Yang kedua, bila mengajar sebalik tabir. Sebalik tabir. Ini dalam kes yang kita ni, kalau tok guru perempuan, dia punya student dia lelaki. Sebaliknya begitu juga tuan-tuan dan puan. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada fitnah. Tapi kalau tak timbul fitnah, tak ada isu pun tuan-tuan dan puan. Okey, belajar dekat masjid, jemaahnya ramai, buka jelah tabir, tak ada isu pun. Okey, yang ni cerita kalau dia berada di kawasan yang agak sempit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan, bila mengajar larut malam. Ini nak cerita ciri-ciri ajar sesat. Mengajar larut malam. Maksudnya dia beritahu kepada muridnya, untuk kelas tafakuh kita pada malam ini, saya buat selepas waktu isyak. Buat dekat rumah saya. Nanti nak masuk rumah saya, kena ketuk 3 kali. Kalau ketuk 4 kali, saya tak akan buka pintu. Ini pernah berlaku, tuan-tuan. Saya kongsikan pernah berlaku. Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada saya, tuan-tuan. Sama saya belajar dulu. Rupanya pernah juga belajar daripada tok guru. Saya tak kata sesat, tuan-tuan rumpan, tapi agak jauh. Cara pengajaran itu agak jauh dengan apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang betul. So pernah belajar, saya pernah berguru dengan seorang tok guru saya. Macam itulah tuan-tuan. Pengajarannya cukup baik kan, jumpa dekat. Starting saya kenal dia ni, saya tertarik dengan pengajaran ni sebab apa tuan-tuan dan puan? Bila dia ngajar bab taharah tuan-tuan dan puan. Kan? Bab kebersihan. Kita masuk dengan cerita dia. Tapi bila saya dengar beberapa perkara yang dibawa tu agak pelik. Contohnya, tiba-tiba dia kata, seorang perempuan boleh keluar daripada rumah untuk solat berjemaah dekat masjid seorang diri dan memakai wangi-wangian. Saya dah confused dah. Tok guru saya tak, yang lain tak pernah ajar begitu. Tok guru seorang ni ajar begitu. Saya dah confused dah. Ni ada something wrong tok guru ni. Tapi kita tengok lagi. Lepas tu dia cerita pasal jihad. Orang Islam tak perlu berjihad. Jihad di zaman Nabi je. Sama sekarang tak ada jihad. Lagi confused saya kata. Apa sudah jadi tok guru saya ni? Lepas tu kami secara diam kami pun mulalah merisik ni. Siapa tok guru ni? Cari. Alhamdulillah kami jumpa. Tuan-tuan pernah dengar tak jemaah Ahbash? Pernah dengar? Tak pernah? Ahbash. Tak pernah dengar? Dia rupanya salah seorang daripada guru yang membawa pahaman Ahbash. Tuan-tuan imam kenal kot. Tahu kot cerita ni. Kat Malaysia pun dah sampai dah jemaah ni. Dia berasal daripada Habsyah. Okey, gerakan ini berasal daripada Habsyah. So kita trace so guru-guru dia yang ada, alhamdulillah kita jumpa semua sekali. Trace saya jumpa sekali. So bila kami minta pandangan daripada guru-guru kami dekat universiti dulu, dia kata apa? Wahai anakku, jauhkanlah diri kamu dengan jemaah ini. Dia cakap macam tu je. Jauhkan, dia tak kata perangi, tak, jauhkan. So kami pun jauhlah, kami beredar macam tu tuan-tuan. Dan jemaah tu aktif, sekarang ni aktif. Di Malaysia ada, di Malaysia pun ada. Dia mula, kami perasan tu nampak macam pelik bila dia kata, betul ke kiblat kita ni? Allahu Akbar. Bila kata kiblat kita betul ke tidak, kita solat dekat surau ataupun masjid, maksud dia apa tuan-tuan rumpan? Dia akan mengganggu dengan ibadah kita. Kita mulalah, alamak, betul tak betul solat kita ni? Mulalah kita nak rapat dengan dia. Sebab tu saya sebutkan tadi, antara beberapa ciri ajaran itu sesat, yang pertama, bila mengaji, kan, mengaji dekat mana? Cara sorok-sorok. Dua, larut malam. Kan, kemudian yang ketiga, kalau tengok pandangannya jauh daripada pandangan yang masyhur. Ni, pandangan jauh daripada yang masyhur, tuan-tuan dan puan.
So bila kami trace ada lima macam tu, dia punya apa, apa ni, percanggahan dengan pandangan yang masyhur, kami pun bersama-sama untuk meninggalkan jemaah itu. Alhamdulillah selesai. So bila sampai ke Malaysia ni, kita dengar, kita pun dah berhati-hati dengan jemaah ini. Ada hari ni ada dekat Malaysia tu, tuan-tuan. Kuat bunyi dia, terkejut dia. Okay, last untuk orang puan, insyaAllah. Yang terakhir adalah kitab-kitab Imam Syafi'i. Antara kitab Imam Syafi'i ialah Ar-Risalah, yang membicarakan tentang ilmu fiqah. Ar-Risalah. Beliau menyusun kitab Risalah sebagai menerima permintaan Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, kerana beliau adalah imam bagi ahli hadis pada masa itu. Manusia dapat menerima dengan baik kitab ini dan berbagai-bagai pendapat manusia tentang kitab ini. Ar-Risalah, kitab usulul fiqah. Kitab usul fiqh yang banyak dipelajari oleh pelajar-pelajar kita yang mendalami ilmu agama. Apalagi kitabnya, kemudian kitab karangan Imam Syafi'i juga yang lain adalah Al-Umm. Kitab fiqah ni yang paling besar, Al-Umm. Kitab ni satu jilid masa ditulis, tapi bila nak di apa, bila nak dihuraikan tu berjilid-jilid jadinya. Kenapa? Kerana bahasa yang digunakan cukup tinggi, tuan-tuan. Al-Umm adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi bagi ilmu fiqah. Setengah ahli sejarah menafikan kitab Al-Umm dikarang oleh Imam Syafi'i. Mereka berpendapat kitab Al-Umm dikarang oleh Abi Ya'qub Al-Buwaiti rahimahullah. Sebagai buktinya, Abi Talib Al-Makki pernah menyebut di dalam kitabnya Qut Al-Qulub. Ada yang mengatakan kitab Al-Umm adalah daripada Buwaiti. Beliau menyusun kitab Al-Umm yang dikatakan pada masa sekarang daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman. So ni banyaklah ni. Tapi yang masyhur kitab Al-Umm memang ditulis oleh Imam Syafi'i. Semasa di Iraq, Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama Al-Hujjah. Kitab ini telah disahkan oleh 4 orang daripada ulama yang besar, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Thawr, Az-Zafran dan Al-Qarabishi. Kitab Al-Hujjah berikutnya. So ada beberapa kitab dah sekarang ni. Pertama Ar-Risalah, kemudian yang kedua Al-Umm, kemudian yang ketiga Al-Hujjah. So ada 3 kitab yang ditulis. Dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh Imam Syafi'i antaranya ialah Al-Wasaya Al-Kabirah, Al-Ikhtilaf Ahlul Iraq, Wasiyatul Syafi'i, Jami'ul Ilm, Ibtalul Ihtisan, Jami'ul Mizan Al-Kabir, Jami'ul Mizan Al-Saghir, Al-Imalah, Mukhtasar Ar-Rabi', dan banyak lagi kat sini. Dalam kitab ni disusun sehingga 17 buah kitab, 17 buah kitab. Dan banyak lagi sebenarnya kitab yang di yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang menarik ke ni? Saya nak pastikan. Keluarga Imam Syafi'i, dikatakan bahawa Imam Syafi'i berkahwin dengan Hamidah binti Nafi' bin An-Nabas bin Amr bin Uthman bin Affan. Daripada perkahwinan tersebut, beliau mempunyai 3 orang zuriat, seorang putera dan 2 orang puteri. Nama-namanya ialah Abu Uthman Muhammad. Beliau adalah seorang qadi di Bandar Halab, Syria, manakala 2 orang puterinya pula bernama Fatimah dan Zainab. Kalau kita tengok, nama tu nama yang agak klasik. Tapi nama itulah yang telah pun meniti zaman, kan? Nama-nama yang begitu masyhur dan sampai kepada hari ini. Penyakit dan kematian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghidapi pelbagai penyakit semasa hayatnya. Antaranya ialah penyakit buasir yang menyebabkan keluarnya darah pada setiap waktu. Dan ia salah satu sebab beliau meninggal dunia. Riwayat ini daripada Imam Abu Zahrah. Okay? Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam Khamis selepas Maghrib, iaitu pada malam akhir bulan Rejab tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i menghembuskan nafas yang terakhir di sisi anak muridnya yang setia, iaitu Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Jizzi rahimahullah. Umurnya pada ketika itu 54 tahun. Allahu Akbar. Muda lagi, tuan-tuan. Muda lagi. 54 dah meninggal. Allah. Kalau kita lihat, beliau wafat di kediaman Abdullah bin Abul Hakam, dan kepadanyalah beliau meninggalkan wasiat. Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jumaat selepas asar pada keesokan harinya. Anak-anak Abu Hakam mengebumikannya di tanah perkuburan mereka, iaitu di sebelah barat Al-Khandaq. Di sekelilingnya ialah kubur-kubur anak Zahrah.
Yakub berkata kuburnya sangat masyhur di sana sebagai dalil bagi kebenarannya. Kalau kita lihat bila disebut di kawasan perkuburannya di Mesir sebenarnya, setiap keluarga dia ada kawasan perkuburan khas. Itu saya nak gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkuburan khas untuk family itu. Jadi ahli keluarga yang meninggal dia akan disemadikan di kawasan perkuburan tersebut. Dan perkuburan di sana jangan gambarkan macam perkuburan kat Malaysia, dia dalam bentuk dikorek lubang bawah tanah kemudian dalam tu dibuat bilik-bilik. Macam juga kita lihat dekat hospital ada apa, peti ais kan, peti untuk menyimpan mayat. Begitulah gambaran dia. Maksudnya buka, masukkan mayat, tutup. Selepas fatrah tertentu, waktu tertentu, dia akan buka balik semula, dikumpulkan tulang temulang, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Yang praktis ini juga sebenarnya dibuat di Saudi. Kalau dia buat semua tanam begitu je tuan-tuan dan puan-puan, alamat tak cukup. Kan ada satu hadis Nabi SAW cerita pasal kelebihan Baqir dan siapa yang dikemumikan di Baqir. Kan kawasan Baqir tu kalau kita lihat setiap tahun bila sampai di musim haji, ramai yang meninggal dan akan dikemumikan di Baqir. Kaedah dia, dia akan korek satu lubang besar, masukkan mayat, tutup sehingga lepas musim haji kambus semua sekali. Selepas setahun, dua tahun, tiga tahun, bila daging dah mereput semua sekali, tinggal tulang temulang, kemudian dia akan buka balik semula, gali, pindahkan tulang temulang itu ke kawasan lain. Sebab itu sampai sekarang Baqir itu masih lagi beroperasi sebagai tempat menanam jenazah. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Kita terangkan. So kita dah sampai kepada penghujung sejarah ni. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita dah boleh, kita boleh pecut ni kan, cerita pasal, cerita pasal kitab ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratil mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ikhtim lana bi husni khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.